Bintang naturalisasi baharu Harimau Malaya, Litak secara rasminya bakal bergabung dengan bekas jurulatihnya, Dafuzi Zain di Terengganu. Pemain berusia 35 tahun itu merupakan tunggak berpengalaman yang pernah bersama Dafuzi ketika di Terengganu sebelum ini. Beliau kemudiannya membawa haluan baharu ke Sri Pahang sebelum membuat keputusan untuk mencari destinasi baharu dalam kariernya. Penghijrahan jurulatih muda berusia 45 tahun itu ke pasukan utara tanah air jelas menjadi faktor terbesar pemain kelahiran England ini untuk meneruskan kariernya. Beliau difahamkan telah menerima beberapa tawaran termasuklah kembali memperkuatkan bekas pasukannya, Terengganu namun memilih untuk ke Kedah. Litak difahamkan telah mengikat kontrak selama setahun bersama bekas wakil Malaysia di pentas Piala AFC tersebut. Penyertaan Litak bersama KDA boleh dianggap sebagai salah satu perpindahan terbesar ketika ini, menerusi rekod beliau yang baru sahaja diberi status naturalisasi. Pemain tengah yang boleh beraksi di bahagian serangan itu dijangka akan menjadi watak penting Sang Kenari musim hadapan untuk bergandingan bersama dua bintang import KDA yang sebelum itu sudah pun mengesahkan tempat mereka. Dua pemain tersebut ialah Manny Oat dari Filipina serta tunggak tengah kebangsaan Tajikistan iaitu Amir Bek Jurabuev untuk menjadi rakan baharu Litak di posisi itu. Seperti sedia maklum, pengendali baharu KDA iaitu Dafuzi Zain, antara jurulatih yang gemar memfokuskan posisi tengah sebagai sumber utama kekuatan pasukan dikendalikannya. Sebelum itu di Terengganu, nama pemain seperti Habib Harun, Deci Masel, Petrus Shitembi dan beberapa lagi import antara yang difokuskan oleh Dafuzi selaku hub utama kekuatan pasukan. Untuk itu, menerusi penyertaan Litak bersama KDA mengesahkan Dafuzi sudah pun menyusun rencana beliau untuk saingan musim hadapan dengan terus berpaksikan posisi tengah sebagai keutamaan. Malah, pemain baharu yang menyertai KDA seperti Neo Dani, Jamin Ashraf, serta Faizal Talib juga menyaksikan Dafuzi mempunyai cara tersendiri untuk membentuk skuad baharunya itu. Ketika ini, persoalan mula timbul mengenai baki pemain import yang akan menyertai KDA pada musim hadapan dan dipastikan Dafuzi akan mula memberi fokus di posisi pertahanan dan serangan. Menyedari kelemahan besar KDA yang sering bolos pada musim ini, Dafuzi pastinya sedang menilai pemain import yang bersesuaian untuk menggalas tugas di posisi tersebut. Begitu juga di bahagian serangan, dijangka KDA akan mendapatkan pemain baharu yang tidak pernah beraksi dalam saingan Liga Malaysia, Liga M, sebelum ini dan mungkin akan diumumkan sedikit masa sahaja lagi. Namun sehingga kini, masih lagi tiada sebarang petanda mengenai barisan pemain import mereka yang akan direkrut dan ia terus menimbulkan tanda tanya dalam kalangan peminat. Walau bagaimanapun, Dafuzi masih lagi mempunyai masa untuk menilai pemain bersesuaian untuk dibawa masuk musim hadapan. Serta tugasan getih pengendali tersebut bersama KDA akan teruji pada musim hadapan dengan serba baharu. Jangan ketinggalan dengan info-info terbaru hanya di HD Bola. Yang belum mengikuti lagi, sila tekan simbol subscribe. Sertakan butang loceng notifikasi untuk dapatkan info baru di sini. Klik butang suka kalau anda berkenan video ini ya. Yang sudah menekan subscribe, rajin-rajinkan tangan anda untuk mengkomen di ruang komen. Bersertakan kongsikan video ini jika ada bermanfaatnya.
Itu saja, terima kasih.